Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa alamtana innaka anta la alimul hakim La haula la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du Qala asy-Syaikh al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughira bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizbah jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin Babun idza baqal imamu fis-shalati Ini bab Apabila menangis oleh seorang imam di dalam solat, imam menangis dalam solat gimana tuh? Batal apakah gus bayangnya? Ya. Nangisnya tam sampai terseru-seru, ya kalau nangis sedih aja sih ya nggak batal, nangis nggak keluar suara ya, itu mah. Enggak. Ini kalau sampai nangis. Sampai keluar suara. Terseduh-seduh bahasa kita. Bagaimana kalau yang demikian? Ini bab apabila menangis seorang imam di dalam sholat. Hmm. Ntar kita lihat bagaimana pandangan mazhab. Ya, nanti kita lihat bagaimana pandangan mazhab tentang masalah nangis. Wa qala Abdullah ibn Syaddad berkata, berkata oleh Abdullah bin Syaddad sami'tu nasija Umar wa ana fi akhir as-sufufi yaqra'u inna ma ashku bathi wa husni ila Allah berkata oleh, oleh Abdullah bin Shadad, aku telah mendengar akan nangis terseduh-seduhnya Sayyidina Umar ya, aku telah mendengar nangis terseduh-seduhnya di nasij ini nangis terseduh-seduh. asyadul buka jadi eh, Serinda Umar pernah nangis terseduh-seduh. Iya. wa ana akhiris sufufi sedangkan aku berada di akhir sof berarti apa? kencang berarti yang di akhir aja kedengeran bagaimana yang di depan berarti kencang nangisnya Yaqra'u ia ya membacai innama asku hanya saja aku mengadu basi wa husni akan kesusahanku dan kesedihanku illallahi kepada Allah. Innama asku basi wa husni illallahi. Jadi surahnya sama dengan kenyataannya gitu. Jadi lempang lempengan ini ya nangis beliau. Ya, emang kita begitu, kalau pengen ngadu sama Allah, innama asku, innama asku basi wa ilallah. Nama ya Allah nangis dah kita, nangis umpama kita di keheningan malam. Ini kita di luar sholat dah umpama gitu ya, di keheningan malam, di. Sunyi sepi, ya, yeah. yeah. kita berdoa kepada Allah, lalu kita nangis sama Allah, kita banyak dosa, nangis dah tuh, minta maaf, kita punya dosa sama Allah, banyak banget dosa kita, minta maaf gitu. di tengah malam, jangan sampai kita nggak bisa nangis sama Allah nangisin dosa jangan nggak punya duit baru nangis ya nggak ditemenin orang baru nangis <laughs> nangis kita banyak dosa dosa kita banyak putus tali sendalku putus tali sendal tuh gara-gara apa gara-gara dosa putus tali sendal artinya sesuatu yang membuat kita jadi sedih tali sendal kan kecil itu gara-gara dosa bagaimana kok yang lain gara-gara dosa nih aku jadi begini gara-gara dosa maka kita nangis sama Allah ya Allah maafin aku ya Allah begitu saya banyak dosa banyak nangis sama Allah Allah senang kalau hambanya nangis nangisin dosa Ya. ya, nangisin dosa. Allah senang tuh begitu. Mengakui Allah. salah, kan yang paling susah kan ngaku salah. Terus susah ngaku salah, nggak sembarang orang bisa. <tuh> innama innama asku basti wa ilallah. Hanya saja aku mengadu akan kesedihan, kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam. Orang-orang pada tidur kita bangun malam udah nangis. Allah cinta tuh senang Allah ngelihat hambanya yang seperti itu. Enggak 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 malam aja siang juga nangis. 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 Wa bilaiqala hadatsana Ismailu qala hadatsana Maliku bin Anas an Isyami bin Urwah an Abihi an Aisyata umil mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi dari umil mukminin yaitu Sayyida Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada waktu sakitnya muru Aba Bakrin yusalli bin nasi kata nabi perintahkanlah Abu Bakar agar ia memimpin salat Qalat Aisyah tulal berkata Sayyidah Aisyah Qultu in Aba Bakrin Iza qoma fi maqamika Lam yusmi inna sa minal bukai Famur Umar Fal yusalli Berkata Sayyidah Aisyah ah, Aku berkata sesungguhnya Abu Bakar ab Apabila berdiri pada tempatmu Ya Rasulullah Dia enggak bakal mampu untuk memperdengarkan bacaan salat, bacaan Al-Qur'an kepada orang-orang dari karena nangisnya. Dia bakalan nangis ya Rasulullah. Maka oleh karena itu perintahkanlah Umar, hendaklah dia salat memimpin salat. Nih, istri jadi berani. <laughs> istri berani. Rasul <gulau> juga enggak marah, kenapa sayang? Kan begitu kalau bini kalau rada, rada berani bini sama suami. <gulau> Coba orang lain enggak berani. Qalat Aisyah berkata Sayyidah Aisyah Li hafsata kepada hafsa istri nabi yang lain Kuli lahu Katakan kepadanya Inna abba bakrin Iza qawma fi maqamika Katakanlah kepadanya sesungguhnya Abu Bakar iza qoma apabila berdiri fi maqamika di tempatmu lam yusmi innas dia enggak bakalan bisa memperdengarkan orang-orang minal bukan dari karena nangisnya Tidak bisa bilangin. Famur Umar Faliusalli lil nasi Maka oleh karena itu Perintahkanlah Umar Tidaklah dia itu memimpin sholat Tidaklah dia itu sholat bagi manusia Maksudnya dia pimpin sholat Umar aja. Kalau kita perhatikan Perkataan Sayyidah Aisyah ya, Beliau Ya, perkataannya beliau ini menandakan bahwasanya Sayyiduna Syed, uh, uh, Abu Bakar Siddiq seorang yang sangat cinta kepada Nabi sampai diketahui oleh anaknya Aisyah. Hmm. Kayak kita nih di antara kita ada yang cinta banget sama guru dikenal sama temennya yang lain oh dia mah masya Allah kan ada orang yang kayak begitu temennya sampai tahu cinta temennya kepada gurunya cinta saudara kalau kita saudara sama emaknya sama bapaknya tahu dia paling sayang sama orang tua dia doang tuh diketahui Abu Bakar Siddiq begitu diketahui. Ya, paling perhatian. Fakultu. Fafa'alat ya. hafsatu. Lalu ber, berbuat oleh hafsat. Apa yang diperintahkan oleh Sayyidah Aisyah. Fakala Rasulullah la lah Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah bersabda Ma celaka engkau Bukan celaka ini Bukan ya celaka <gifat> Dibilang nggak ngerti kok bahasa kita mah begitu Mereka <gifat>, ngerti nih yeah. Juga Sayyidah Aisyah melakukan ini Bukan karena apa-apa Karena cinta, karena sayang sama Rasulullah eh, Sayang ya yeah sayang sama Rasulullah ya. Kemudian tahu juga keadaan Sayyidina Abu Bakar. Faqala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakunna la antunna sawa ibu Yusuf." Sesungguhnya kamu itu ya seperti perempuan-perempuannya Yusuf. Yang udah dibilangin ya bahwasannya ya. yang godain Sayyidina Yusuf itu ya. ya. Gak ngerti juga dibilangin ya. Bakalan kegoda. Bak Sayyidina Yusuf itu, Nabi Yusuf itu tampan sekali. Ya. tampan sekali. Gak ngerti juga akhirnya diuji. Dikasih pisau sama apel. Ya. Akhirnya apa? ngelihat Nabi Yusuf matanya tapi tangannya memotong ya tang, pisohnya motong tangannya bukan potong apelnya itu dibilangin kagak ngerti seperti ini dibilangin nggak ngerti bukan nggak ngerti sebenarnya saking namanya juga istri lihat kiai istrinya kan berani bukan berani apa berani karena sayang karena cinta, nah itu wajar, pantas-pantas saja, gitu ya, pantas-pantas saja. Muru abba Bakrin falisolilin nasi, perintahkanlah Abu Bakar maka ndaklah dia memimpin sholat bagi manusia. Kolat habsot, li aisyata. Lalu berkata. khabso kepada Aisyah ya Ma kuntu la usiba ya li usiba minka khairan tidaklah aku mendapati daripada minki khairan daripada engkau akan kebaikan ya ini kita lihat tentang masalah kita lihat di sini tentang masalah ya uh, menangis nah, kalau hadis yang ini kemarin sudah kita bahas ya menangis gimana apakah menangis itu bisa merusak sholat tadi makuntu ya tadi apa makuntu barisnya sebentar ada yang enggak enak nih kita lihat ya. makuntu li usiba min khairan gitu ya berkata oleh Habsah kepada Aisyah kepada Sayyidah Aisyah tidaklah aku mendapati daripada engkau kebaikan. Karena tadi nyuruhnya seperti itu, ya. Akhirnya di, dijawab oleh Sayyidah Absol tidaklah aku mendapati kebaikan daripada engkau. Nah, ini kita udah banyak bahas tentang ini. Yang kita bahas adalah tentang masalah salat sambil nangis. Nangis di dalam salat. Bagaimana hukumnya nangis di dalam sholat? Apakah sholatnya rusak? Ya. Apakah sholatnya rusak? Nah, asar tadi Abdullah bin Sadat mengatakan Aku telah mendengar Akan nangis Terseduh-seduhnya Umar, Serina Umar Ya, asar ini menunjukkan bahwasanya al jawas atas boleh boleh nangis sampai sengguk sengguk Nasis ini adalah ya dikatakan ada yang mengatakan asyadul buka sangat nangis asyadul buka sangat nangis bahasa kita terseduh seduh nah, hadis ini menunjukkan boleh bagaimana pandangan ulama kata ibnu hajar al Asqalani kata beliau dari Syakbi An-Nakhai Sauri bahwasanya nangis dan merintih yubsidu salata dapat merusak salat. Iya. Mazhab Malikiyah Hanafiyah mengatakan jika ada itu oh ya, karena untuk mengingat neraka takut neraka kata beliau lam yubsid tidak merusak Jadi in kana li zikri nar wal khaufi lam yufsi tidak merusak. Jadi sepanjang itu mengingat ya neraka dan takut sama neraka lam yufsi tidak. Ya, tidak membatalkan. Walaupun nangisnya hmm, gitu mau. itu tidak membatalkan. Nah, wa fi madhhab Syafi'i dan pada mazhab Syafi'i salah satu aujuhin ada tiga wajah asahuha As yang paling sahih yang pertama eh dikatakan in zu'ara min uhar fa ni afsada wa illa fala jika tampak darinya dua huruf maka itu dapat merusak kalau enggak enggak tampak dua huruf maka enggak merusak Jadi kalau tampak tampak dua huruf itu merusak, berarti sampai bersuara. Jadi kalau nggak bersuara nggak berarti ya nggak nggak ini nggak tampak berhuruf. ya tampak berhuruf ya bersuara berarti. Tapi nggak tampak ber nggak tampak bersuara tapi nggak tampak gitu. Maka nggak batal. Kalau tampak berhuruf ya berhuruf dua afsada bisa merusak pendapat yang ketiga dan pendapat yang kedua saani'a wa uki an-nasi anil im fil imla'i annahu la yufsidu mutlaqan li annahu laysa min jinsil kalami wa la yakadu ya binu minu arfun muaqqakun fa asba'a sautal ghafli pendapat yang kedua dikaitkan daripada nasnya dari di dalam kitab imla' bahwasanya nangis itu tidak membatalkan mutlakon secara mutlak. Nih, ya, kalau secara mutlak berarti koreksi yang tadi. Ya, secara mutlak apa? tampak huruf maupun enggak tampak huruf. Tampak dua huruf maupun enggak tampak dua huruf. La yufsidul tidak membatalkan secara mutlak. Pendapat kedua dalam madhab Syafi'i. Kenapa? Di annahu min jinsil kalam. karena nangis itu bukan daripada jenis kalam. Walayakadu yabinu minhu harfun muhakkakun faashbah sautal gafla dan hampir saja tidak nyata darinya satu huruf. Hampir saja enggak nyata huruf yang di ya maka menyerupakan dia suara goflah lalai enggak jelas salisuha yang ketiga anil kafali in kana famu mutbikon lam yubsid wa illa absada in zara min harfani wa bihi qata al mutawalli pendapat yang ketiga dari saya kafal jika ada mulutnya itu tertutup maka enggak merusak jadi kalau mulutnya tertutup enggak merusak hmm, gitu ya. Hmm, tutup mulutnya kau tutup. ini enggak merusak. Dan jika enggak mulutnya kebuka, absada merusak. Itu pun jika jelas dua huruf. Ya. Ini diputuskan oleh Al Mutawali. Ah, kemudian kata beliau Syekh Ibn Hajar al Asqalani wal wajhu sani aqwa dalilan beliau mentarjihnya wajah yang kedua itu lebih kuat dalilnya mana yang kedua tadi ya yang kedua mengatakan ya penjelasan dalam kitab imla bahwasanya tidak merusak nangis itu secara mutlak secara mutlak maksudnya apa? Baik tampak jelas dua hurufnya maupun tidak. Kenapa? Di anahu leisa min jinsil kalam, karena itu bukan jenis kalam. Walayakadu ya bino min uharfun maakakun faasbal sautal gafla dan hampir saja tidak nyata darinya satu huruf yang ditetapkan. Ya, maka dia itu menyerupai suara gofla. Enggak jelas. Ya. Jadi menurut Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini beliau lebih mengunggulkan pendapat yang kedua. Artinya enggak apa-apa nangis. Hmm. Tapi umumnya di dalam mazhab kita yang tersebar batal. Hmm. Ya. Yang rame, ya, yang masyur di mazhab kita syafi'i, di dalam kitab-kitab yang kita baca batal. Tapi di sini ada keterangan baru lagi, kita lihat di dalam mazhab syafi'i juga, ada tiga mazhab syafi'i. Ya. Jadi yang pertama saya simpulkan dalam mazhab syafi'i, karena kita kan madhab syafi'i. Ya, yang pertama, ya, kalau kelatan jelas dua huruf, batal. Kalau nggak kelatan, nggak batal. Ya pendapat yang kedua mengatakan ya enggak batal secara mutlak ya, enggak batal secara mutlak pendapat yang ketiga ya jika mulutnya ketutup enggak batal ya kalau mulut, mulutnya ketutup enggak batal kalau mulutnya kebuka batal ditarjih oleh ya Imam atau ayah Syekh Ibnu Hajar al Asqalani pendapat kedua ya, yang lebih kuat aqwa dalilan. Jadi oleh karenanya bila mana ada orang nangis jangan diomelin biarin aja hmm. biarin aja. Hmm. Wallahu a'lam bishawab.